Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini saya lagi ada di Jalan Nias, pasnya itu ada di belakang McD. Dan pada kesempatan hari ini saya bersama Cak Inur ingin mencoba salah satu jajanan asli Indonesia, yaitu klepon. Ada apa dengan klepon, Cak Inur? Betul sekali. Yuk kita rasakan dan kita nikmati bagaimana rasa dan kelezatan klepon yang ada di Jalan Nias ini, teman-teman. Dan kita mau tanya-tanya, apa sih sebenarnya bahan dari klepon itu, kok bisa dibilang tidak islami? Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau melihat video ini, tidak lupa saya ucapkan salam kenal buat semuanya. Dan jangan lupa lagi klik subscribe, tekan lonceng, tulis komentar yang ada di kolom paling bawah. Gak pakai lama, langsung aja kita berangkat. Kalau boleh tahu nih, kali Bapak sinten nama ini? Bapak Ainur Rofiq. Bapak Ainur Rofiq. Yeah. Asli pun di Pak? Asli Lamongan, Mas. Asli Lamongan. Oke, oke. Bukanya mulai jam pinten, Pak, sampean, Pak? Jam sekawan, Mas. Jam sekawan sore? Iya. Yeah. Sampai jam pinten? Jam 8. Sampai jam 8. Iya. Yeah. Oh, buka setiap hari, Pak? Iya, yeah, Mas. Temriki ini ku menyediakan apa mawon, Pak? Selain putu, Pak? Ya, yeah, selain putu, getuk. Getuk, klepon, cenil, bisa, Mas. Oh, nggih. Empat macam. Nah, niki Pak, kula niki badhe tangklet. Wingi-wingi kan wonten berita sing viral niku klepon niku lho, Pak. Kok jare ini mboten Islam niku pripun kok? Bahane niku napa mawon asline niku, Pak? Wong niku bahane tepung ketan kali tepung beras, Mas. Tepung ketan kali tepung beras nggih. Terus isiane, Pak? Gula merah. Gula merah. Nggih. Padahal nggih alami sedoyo, Pak. Nggih, alami, Mas. Tapi kok diarani mboten Islam? Waduh. Nggih. Di Indonesia asli, Mas, klepon. Asli makanan khas Indonesia, nggih. Indonesia. Makanan jadul. Niki ndamel putu iki. Nggih, pun mengke kula pesen klepon, Pak, nggih, sedoso nggih. Nggih, Mas. Nggih. Jadi satu nggak apa-apa, satu aja. Berarti yang kleponnya ini anu, Bu, bikinnya di rumah juga di sini ya, Bu? Di rumah. Oh, di rumah. Padahal bahannya alami dari tepung beras, dari gula merah, tapi di tepung ketan nih, Mas. Oh, tepung ketan. Ya, dikasih tepung beras sedikit. Oke teman-teman, ini dia kue klepon yang aku beli tadi di Putu Ayu, punyanya Bapak Ainur Rofiq. Dan untuk alamatnya sendiri itu ada di Jalan Nias, pasnya itu ada di belakang McD GKB, teman-teman. Sebenarnya Bapak Ainur Rofiq ini selain klepon, Bapak Ainur Rofiq juga jualan putu, terus ada lagi apa tuh, gedok lindri, terus cenil, pokoknya jajanan tradisional, teman-teman. Tapi aku beli yang kleponnya aja, teman-teman. Kok bisa jajanan seenak ini dibilang tidak islami? Maksudnya piye? Padahal bahannya sendiri ini juga alami banget loh, teman-teman. Buat dari tepung ketan, terus isiannya juga pakai gula merah. Terus ini warna hijau ini tidak pakai pewarna buatan, tapi pakai daun pandan, teman-teman. Padahal alami banget loh. Kenapa dibilang tidak islami? Kok ya kurang kerjaan. Moga teman-teman, sebelum kita makan, jangan lupa kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mantap sih. Tekstur dari klepon ini pentul-mentul. Mentul-mentul terus ceret di dalam. Jangan keras loh ya. Ceret di dalam itu
gulanya itu meletus di dalam mulut teman-teman. Ini jadi mantep banget rasanya. Ini satu lagi, monggo. Kuenya lo sangat unyu-unyu. Terus, nah. Aku paling suka kalau kelapanya ini gerumbul neng keleponir ya. Jadi rasanya gurih-gurih, manis-manis, mentul-mentul. Monggo. Jadi ini satu bungkus ini tadi aku beli Rp10.000 teman-teman. Monggo. Aku kasih tip cara makan klepon yang paling enak. Satu, dipegang. Yo, nomor dua, jangan dicokot keluar, tapi langsung dimasukkan. Monggo. Jadi putu ayu milik Bapak Ainur Rofiq ini bukanya mulai jam 4 sore sampai habis. Paling sekitar jam 8 udah habis teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Tidak lupa lagi saya ingatkan, selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.